Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anda sekarang bersiaran bersama saya, Mastura Malak, dalam wawancara isu semasa bersama Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus. Ya. Yang seperti yang kita tahu, beliau merupakan ahli Parlimen Ulu Langat dan juga naib Presiden Amanah. Jadi antara konteks ataupun tajuk dan topik yang kita ingin bincangkan pada malam ini berkenaan dengan isu rahmatan lil alamin dalam konteks integrasi internasional. So mungkin kita boleh tanya sikit Ustaz, apakah makna rahmatan lil alamin dalam konteks integrasi nasional? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mastura. Ha, ya saya. Kalau kita perhatikan negara kita pada hari ini melalui kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan, kita sekarang sedang memperkenalkan satu dasar dan kita jadikan ia sebagai tagline dalam banyak keadaan, iaitu kita nak segala urusan negara, segala urusan kerajaan, segala urusan pegawai-pegawai kerajaan dan sebelum itu menteri-menteri dan sebagainya, apa sahaja dasar yang kita buat dan juga apa sahaja yang kita laksanakan, kita nak supaya seluruh penduduk masyarakat negara kita, seluruh alam, hayawannya, manusianya, pokok-pokok, ikan, batu, bangunannya, semuanya dapat merasakan bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu risalah yang akan menyebabkan mereka rasa selesa, mereka rasa gembira, tidak ada penganiayaan, tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan, dan mereka betul-betul dapat merasakan satu kebebasan dan satu cara hidup yang dikatakan perkongsian yang menarik, sehingga mereka merasakan segalanya adil, segalanya terletak pada tempatnya. Dan ini mesti kita laksanakan dan ia tidak terbatas kepada sesuatu bangsa, sesuatu kaum, tetapi ia mesti dirasakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan ini adalah merupakan yang kita katakan satu konsep asas yang ingin kita tanamkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi mungkin kalau kita sebut berkenaan dengan integrasi rahmatan lil alamin ini, mungkin apakah yang ingin diaplikan dalam kerajaan kita sekarang ni? Okay. Sebagaimana saya katakan tadi, kita nak dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan dan dasar-dasar yang lepas yang kita sama ada kita kekalkan atau kita ubah suai, semuanya mesti berbentuk sesuatu yang kalau saya boleh katakan, iaitu merupakan perkhidmatan yang terbaik. Maknanya sebagai sebuah kerajaan, dia mesti memberikan perkhidmatan kepada seluruh rakyatnya. Rakyat, orang ramai sangat memerlukan sama ada bimbingan, sama ada tunjuk ajar, sama ada dalam bentuk services yang sepatutnya diberikan. Dan kita nak, bila kita katakan rahmatan lil alamin ini, kuasa yang ada pada kerajaan adalah satu kuasa yang akan menyebabkan orang ramai dapat merasakan segala urusan di dunia ini terurus. Salah satu daripada rahmatan lil alamin ini, ia sangat berkaitan dengan konsep maqasid syariah yang juga kita perkenalkan dalam kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan yang baru ini, yang kita telah masukkan dalam buku manifesto kita, iaitu konsep maqasid syariah yang meletakkan objektif yang tertinggi, di mana semua apa yang kita buat mestilah sesuatu yang menguntungkan negara, menguntungkan orang ramai, menguntungkan penjawat-penjawat awam, menguntungkan seluruh penduduk di negara kita. Dan pada waktu yang sama, dasar-dasar yang kita buat, perkhidmatan yang kita buat itu mestilah sesuatu yang menjauhkan mereka daripada kerugian, malapetaka, wabak bencana. Ini dasar yang sangat penting. Nah, tanpa ada services, perkhidmatan-perkhidmatan yang menguntungkan ini, dan tanpa ada benteng-benteng yang boleh menghalang daripada sebarang kerosakan dan kerugian, tanpa ada benteng-benteng ini, konsep rahmatan lil alamin ini tidak akan dapat tercapai. Jadi itu adalah merupakan satu konsep dan dasar yang sangat penting yang saya lihat kerajaan telah mula
melaksanakannya perlahan-lahan dan ia telah mula dapat dirasakan oleh orang ramai secara berdikit-dikit. Okey. Kalau kita sebut tadi berkenaan dengan rahmatan lil alamin dan juga markah syariah. Jadi apakah juga kepentingan bila kita menggunakan kaedah markah syariah ni kepada orang bukan Islam, contohnya yang berbangsa India dan juga China yang ada di Malaysia ni. Sebab kita mengamalkan konsep orang kata sama-sama apa orang kata perkauman yang selaras, maksudnya memberi kebebasan dan juga keadilan kepada ketiga-tiga kaum ni yang ada di Malaysia. Ya, kalau kita tengok kepada penciptaan Tuhan terhadap kaum, bangsa dan kabilah-kabilah yang ada, ayat yang saya percaya dalam surah Hujurat yang ramai dah baca, ramai yang dah ingat dan selalu diceramahkan di sana sini, Allah SWT menyebutkan, ya yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari kalangan lelaki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami datangkan kepada kamu lelaki dan perempuan tadi masuk dalam sama ada keturunan-keturunan, bangsa-bangsa, kaum-kaum yang berbeza-beza antara satu sama lain, dan efeknya bahasa mereka juga berbeza-beza. Tujuannya ialah lita'arafu, supaya kita saling berkenalan antara satu sama lain. Bererti kita kena iktiraf kewujudan bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang lain yang ada di keliling kita, kerana dia adalah penciptaan Tuhan yang cukup maha besar. Dan sebenarnya di antara mereka tidak boleh merasa saya lebih baik, saya lebih bagus, saya lebih warna kulit, saya lebih cantik, saya lebih... Dia tidak begitu. Ukuran untuk menentukan siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus ialah bagaimana dia boleh kenal dengan Tuhan dan akhirnya dia boleh menunjukkan rasa takut dia kepada Tuhan. Ini sangat penting. Sebab kalau semua bangsa nak mengatakan dia yang paling baik, maka tidak akan ada titik pertemuan dalam hidup ini. So, maknanya antara yang digariskan kat sini, tujuan penciptaan pelbagai-pelbagai kaum dan bangsa, bahasa itu sendiri adalah untuk berkenalan antara satu sama lain, dan di kalangan mereka ni yang paling baik, yang paling bagus, yang paling cantik sekali ialah apabila mereka dapat kenal dengan Tuhan dan dapat menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Ini satu dasar yang saya katakan cukup penting. Nah, selepas daripada itu, kita dah mengiktiraf mereka sebagai satu kaum, satu bangsa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita kena layan mereka sebagaimana kita layan manusia lain. Tidak kira apa agama dan bangsa. Sebab apa yang saya takut di kalangan kita orang-orang Melayu, orang-orang Islam ataupun sebaliknya, yang saya paling takut ialah budaya untuk memaksa orang lain supaya menganut agama Islam. Ya, bagi seorang Islam, kita digalakkan untuk mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kita akan rasa puas, kita akan rasa gembira. Tetapi pada waktu yang sama, Tuhan melarang kita untuk memaksa orang lain menganut agama. Sebab memilih agama ini adalah satu kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau mereka salah pilih, selepas Tuhan memberikan penerangan dan penjelasan, mereka salah pilih, Tuhan akan urus mereka di akhirat nanti. Day after, Tuhan akan urus mereka. Nak masukkan ke syurga, masukkan neraka, itu urusan Tuhan. Tetapi ketika dihidup di dunia, Tuhan bagi kebebasan. Nah, sudah tentu Tuhan tak suka dia pilih agama yang salah. Sudah tentu. Tetapi sesama manusia, kita pertama tidak boleh paksa dia masuk agama yang kita nak, satu. Dan yang kedua, kita kena buat mereka rasa bebas untuk memilih. Ini sangat penting. Kalau kita gagal membuat mereka rasa bebas untuk memilih, akhirnya mereka akan membenci kepada agama. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, Mas Tura, bila kita sebut maqasid syariah ini untuk membawa segala kebaikan untuk orang ramai dan menolak segala keburukan untuk orang ramai, kita kena bentengi orang ramai daripada rasa kerugian, rasa mudarat. Nah, bila kita laksanakan benda ini, kita nak supaya pelbagai bangsa, pelbagai kaum tadi dapat merasakan kebebasan itu, dan menjadi tugas Islam, menjadi tugas agama untuk memastikan mereka dapat menikmati rasa kebebasan dan menikmati segala manfaat yang kita katakan tadi,
dan dapat merasakan bahawa mereka terhindar daripada keburukan-keburukan. Jadi sebagai contoh, dalam negara kita, kita hidup pelbagai bangsa dan pelbagai kaum ini. Pertama sekali, kalau tengok benda yang paling mudaratkan orang ramai pada hari ini ialah rasuah. Rasuah adalah satu benda yang cukup merugikan negara, cukup merugikan orang ramai. Dia adalah satu mudarat yang sangat besar. Sebab itu kerajaan pada hari ini, pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri semuanya kena memastikan bahawa orang ramai tidak hanya melihat pemimpin-pemimpin, pihak penguasa menyalahgunakan kuasa untuk mengambil keuntungan melalui apa yang kita katakan rasuah tadi. So, memerangi rasuah adalah satu yang sangat Islamik. Memerangi rasuah adalah suatu yang sangat bertepatan dengan maqasid syariah, dan memerangi rasuah ini salah satu contoh yang cukup besar untuk memastikan rahmatan lil alamin itu melata ke seluruh negara, ke jabatan-jabatan kerajaan, ke kementerian-kementerian. Saya ambil sikit ayat daripada Ustaz tadi, mengatakan bahawa rahmatan lil alamin ini kita tidak perlu memaksa orang untuk menyukai agama Islam. Tetapi dalam konteks kasih sayang pula bagaimana? Sebab sekarang kalau kita lihat, banyak kaum yang mula rasa, orang kata, berpuak, maksudnya resis yang ini dengan agama ini, bangsa ini dan Melayu dan bangsa Melayu. Kalau kita lihat dalam konteks kasih sayang pula, macam mana cara untuk kita lebih mengeratkan kasih sayang antara kaum, sama ada Cina, Melayu dan India dan Iban dan sebagainya? Bila kita mengatakan tadi rahmatan lil alamin, dan kita mengatakan mesti orang bukan Islam, orang Islam sudah tentu, orang bukan Islam dapat merasakan keindahan Islam. Walaupun mereka tidak memeluk agama Islam, tidak menganut agama Islam, tetapi mereka dapat merasakan keindahan daripada Islam. Sebab Islam itu tabiatnya memang indah. Cuma pembawa-pembawanya barangkali melakukan kesilapan sehingga ia tidak dirasakan indah. Jadi tugas kita untuk memastikan dia indah. Yang kedua, bila kita kata kebebasan yang diberikan kepada seluruh manusia, tak kira Islam atau bukan Islam, kebebasan itu sudah tentu kebebasan yang terbimbing. Kebebasan yang yang kita katakan kebebasan yang tertakluk pada maqasid syariah itu sendiri. Kalau di peringkat individu ada seseorang membawa mudarat kepada orang lain, so bererti dia telah menafikan kebebasan sesama mereka. Maknanya kalau kerajaan, sudah pasti kerajaan tidak boleh melakukan kezaliman pada rakyatnya. Tetapi kalau kita sesama rakyat, sama orang ramai, kita telah menunjukkan menafi hak orang, katakan, ataupun kita menipu itu memudaratkan orang, ataupun kita menimbulkan rasa kebencian itu memudaratkan. Dan jangan kita kira pasal mudarat ini suatu benda yang dilakukan oleh pemerintah saja, tapi kalau ada mana-mana bangsa, mana-mana kaum di Malaysia, rakyat Malaysia yang telah melaksanakan satu prinsip iaitu menimbulkan kebencian ataupun masuk campur urusan agama lain. Kita tak nak orang Islam mengganggu agama orang lain, dan begitu juga kita tidak mahu orang bukan Islam mengganggu agama Islam. Sebab kalau mereka saling ganggu-mengganggu, itu telah dikatakan telah membawa mudarat. Sedangkan tugas maqasid syariah untuk memastikan tidak ada mudarat sesama kita. Jadi kalau ada di kalangan sesama rakyat Malaysia, dengan kita mengatakan kebebasan memilih agama, kebebasan melaksanakan ajaran masing-masing, tetapi dalam pada itu mereka telah menyinggung agama lain, tak kira sama ada mereka menyinggung agama orang Islam ataupun orang Islam menyinggung agama lain, dan singgungan itu adalah merupakan mudarat, dan mudarat itu suatu yang perlu kita halang, perlu kita bentingi. Jadi bererti apa yang kita nak katakan bila kita mengatakan bahawa mengajak rakyat Malaysia untuk hidup dan merasakan kebebasan di atas rahmatan lil alamin, kebebasan itu bukan bererti mereka bebas mengikut hawa nafsu membawa kerosakan. Once dia buat kerosakan, dengan sendirinya dia telah membawa mudarat. Membawa mudarat bertentangan dengan maqasid syariah yang kita bincangkan. Baiklah. Sebelum kita teruskan dengan topik seterusnya, mungkin ada soalan-soalan daripada kita punya penonton di luar, sama ada di YouTube dan juga Facebook. Jadi kita teruskan dengan soalan pertama daripada Astronaut Hungry. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita nak bagi umat Islam ini faham bahawa kita sebenarnya hidup bukan atas perkauman tetapi lebih kepada kasih sayang sesama insan?" Ini mungkin tadi saya dah sentuh sikit berkenaan dengan konteks kasih sayang. Ustaz boleh elaborate lebih sikit. Okey, tadi saya ada sebut sebab kita orang Islam terdidik untuk mengajak orang lain masuk Islam. Kita rasa besar sangat pahala. Memang betul, saya tak nafikan. Tetapi kadang-kadang semangat nak mengajak itu telah
menyebabkan ada unsur-unsur paksa. Sebab dia nak capai objektif dia, ada unsur-unsur paksa. Kalau kita lihat beberapa ayat Quran yang tadi saya mengatakan bahawa tidak ada paksa, dan ayat itu dah biasa kita dengar, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Makna agama ini memang Allah berikan kebebasan, kalau salah Allah akan hukum, bukan kita yang hukum. Ini kena faham. Yang keduanya, Allah SWT sebut pada kita ketika Nabi bersemangat nak ajak orang masuk Islam, Allah SWT berikan peringatan pada Nabi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalaulah Tuhan nak, Tuhan boleh buat semua manusia beriman kepadanya. Masuk Islam. Masuk Islam. Allah, kalau Allah nak buat, Allah tak payah kita. Tetapi Allah SWT sengaja mewujudkan manusia memilih agama. Dia nak pilih apa, Allah sengaja wujudkan. Dan Allah SWT mencipta kita untuk mengajak mereka masuk ke jalan yang betul. Tetapi konsepnya tidak boleh paksa. Allah SWT sebut, afa anta tukrihun nas. Adakah engkau nak paksa manusia? Jadi kalau kita lihat daripada soalan ini, kita kena kekal semangat nak ajak dia masuk Islam. Okey? Tak salah benda itu. Dan mereka pun tak marah. Tetapi kita tidak boleh memaksa mereka. Kerana bila kita ada unsur memaksa, dengan sendiri akan timbul unsur kebencian. Sama ada mereka yang kita paksa itu sudah tentu akan benci pada kita. Mereka rasa rimas. Mereka rasa tak selesa. Dan ini dilarang oleh syarak. Dan yang keduanya, bila timbul unsur paksaan, akan timbul rasa kebencian. Dan bila ada timbul rasa kebencian, akan timbul rasa dendam. Ini yang kita tak nak. Mula-mula kita tunjukkan kita nak paksa dia, dia rimas, dia mula benci pada kita. Bila dia benci kita, mula berdendam dan akhirnya berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Sebab itu, sebagaimana soalan daripada Asrana Hungry tadi, oh lapar dia Asrana Hungry itu, kita sangat mengharapkan agar saya sangat setuju dengan beliau bahawa kita kena mendidik orang Islam supaya konsep cita-cita untuk mengajar orang masuk Islam ini tidak boleh ditimbulkan cara paksa. Dan ia adalah cara sukarela. Dan bila kita faham benda ini, maka kita akan berinteraksi dengan mereka dengan kasih sayang. Sebab kita ingat, aku tak boleh paksa dia. Aku mesti gembirakan dia. Aku mesti muliakan dia. Aku mesti pastikan dia tidak benci kepada aku. Dan aku mesti pastikan benda-benda yang aku tak suka menimpa aku, jangan menimpa pada dia. Segala mudarat yang ada di atas muka bumi ini tidak boleh menimpa dia, sebab dia adalah sebahagian daripada rakyat Malaysia. Dan ini konsep yang perlu kita tanamkan, dan ini konsep yang kita nak bina sebenarnya. Okey, kalau kita sebut tentang konsep perkauman yang tadi, lebih kepada terjerumus kepada mengajak orang, mengajak Islam apa semua. Tapi kalau konteks sekarang ni, kebanyakan kita sendiri, orang kata agama Islam dan Melayu sendiri mengadakan satu provokasi, di mana provokasi antara kaum dengan orang kata sekarang ni dengan kematian Allahyarham Muhammad Adib dan tercetusnya satu reformasi kaum yang sangat tular sekarang ni. Jadi macam mana kita nak bendung ataupun nak sekat mereka ni daripada terus membenci kaum yang lain? Okey, kalau kita sama-sama faham bahawa ketika kita diturunkan di bumi ini, memang syaitan telah minta izin daripada Tuhan untuk panjangkan usia dia. Satu tujuan panjang usia dia nak goda anak Adam supaya masuk neraka bersama-sama dengan dia. Antara yang dia akan lakukan, pertama sekali benci kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, itu satu hal. Tapi benda yang paling mudah untuk dilakukan ialah supaya manusia ini saling memang dah ada potensi untuk berbeza pandangan. Kita semua ni boleh berbeza pandangan, tapi atas asas berbeza pandangan itu dia akan timbulkan pemusuhan supaya kita bergaduh. Hatta yufsiduna fil ard, kita melakukan kerosakan, wayasfikuna dima, dan menumpahkan darah. Bererti berbunuh-bunuh. Kita ada potensi untuk itu. Nah, syaitan akan menggunakan potensi ini untuk melagakan sama manusia. Nah, dalam konteks yang kita sebutkan tadi, isu perkauman ini isu yang paling mudah untuk menimbulkan kebencian dan berbunuh-bunuh. Kalau kita lihatkan kembali pada konsep tadi, orang lain berhak untuk memilih agama mereka dan berhak untuk mengamalkan ajaran mereka. Nah, kalau kita tak jaga benda ini, kita akan menimbulkan, akan mudah terkeliru dengan isu-isu yang berlaku. Kalau contohnya, jangan kita campur adukkan isu ni. Bagi saya, almarhum Adib itu adalah merupakan seorang yang dikatakan syahid. Sebab dia meninggal dalam keadaan
dibunuh, maknanya dipukul dan sebagaimana yang didakwa, dan kemudian dia dalam keadaan dalam menjalankan tugas. Maknanya menjalankan tugas, sebab kita ini adalah kerajaan, adalah merupakan wakil khalifah, dan dia adalah wakil khalifah. Dia datang dengan jelas sebagai pasukan penyelamat, sebagai bomba yang untuk mententeramkan keadaan, ada kebakaran dan sebagainya yang dibakar. Dia berusaha untuk memadamkan dan menyusun dan sebagainya dengan niat yang begitu, dan dia mati dalam keadaan menjalankan tugas. Nah, kemarahan kita di atas kematian itu satu perkara yang valid bagi saya. Saya akan marah siapa yang buat benda itu. Nah, kemarahan kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak boleh mengizinkan saya benci kepada kaum yang membunuh itu. Itulah konteks dia sekarang, yes, tu. Yang membunuh itu salah. Walaupun dia tak puas hati, tempat ibadah mereka, kuil mereka terganggu disebabkan oleh sistem. Barangkali mahkamah telah putuskan yang perlu diurus dengan baik. Siapa betul, siapa salah, itu kita satu perkara yang lain. Tapi rasa kemarahan dia disebabkan ada mereka yang kononnya berada dalam kuil mereka dan sebagainya, itu dakwa-dakwi. Kita hormat perbezaan itu. Tetapi ia tidak mengizinkan mereka untuk membunuh petugas-petugas dan penjawat awam yang sedang menjalankan tugas. Okay? Itu satu. Dan yang keduanya, kita pula bila marah kepada orang yang melakukan kesalahan kepada almarhum adib tadi, kita pula tidak boleh marah kepada mak bapak dia, adik-beradik dia, kaum dia, mereka yang sama kulit dengan mereka. Bezakan benda itu. Kita minta pihak penyelam, pihak keselamatan, polis menjalankan siasatan. Mereka ada kepakaran. Dan berikan maklumat kepada mereka, berikan laporan kepada mereka, dan mereka akan siasat dan tangkap mereka, dakwa mereka, beri peluang mereka nak bela diri kalau mereka ada ruang untuk bela diri, kalau mereka rasa tak bersalah, lawan di mahkamah, berhujah dan jatuhkan hukuman pada mereka. Bukan jatuhkan kepada satu kaum, satu kaum, bangsa, satu agama pula kita nak kata. Oleh kerana dia bunuh adib kat situ, mana-mana aku jumpa, kat mana aku nak bunuh dia balik. Bukan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula dengan perhimpunan-perhimpunan Justice for Adib tu semua? Melaungkan seruan supaya Wakil Murti meletak jawatan dan sebagainya, sebab Ustaz juga salah seorang orang kata wakil parlimen, so mungkin boleh komen sikit berkenaan dengan perhimpunan yang ada sekarang ni, sebab dia berkaitan dengan kaum dan setiap langsung orang kata nak memupuk kasih sayang antara kaum ni sekarang ni agak agak sukar dan rumit. Saya sebagai salah seorang daripada ahli parlimen yang sudah tentu saya backbenchers bagi pihak kerajaan, saya sangat meyakini apa yang telah diputuskan oleh kerajaan mengendalikan isu itu cukup matang, cukup tegas dan cukup adil. Apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa yang telah disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan apa yang telah disebutkan dalam Parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri juga, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar sendiri telah menyebutkan dan menyokong usul yang dibentangkan oleh kerajaan dalam menyelesaikan dan melaporkan apa yang berlaku. Saya rasa semuanya cukup cantik. Namun ada mereka yang tak puas hati dan ingin menunjukkan rasa tidak puas hati mereka. Saya melihat untuk peluang menunjukkan rasa tak puas hati dulu. Okey, kerajaan mengizinkannya. Ia berbeza dengan kerajaan dulu. Kerajaan dulu kalau siapa tak puas hati duduk diam-diam, kan? Tapi kerajaan sekarang, siapa tak puas hati dia nak buat perhimpunan, kita tidak pernah menghalang. Carry on, buat. Tetapi dalam perhimpunan itu tidak boleh ada provokasi. Seperti yang Mas Surah sebut tadi, provokasi inilah yang akan menyebabkan perpecahan dan kebencian, dan ia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mencetuskan kemarahan, meluahkan, mengatakan bahawa okey, bawalah spanduk bahawa adib perlu diadili seadil-adilnya. Tak ada masalah nak menjerit, nak apa ni, bagus. Saya rasa ia mengingatkan kepada pihak keselamatan, polis menjalankan tugas dengan betul, tak salah bagi saya. Dan tetapi adanya unsur provokasi menimbulkan kebencian kepada orang lain, itu tidak boleh. Ini yang akan merosakkan negara. Kerajaan memberikan kebebasan kepada rakan-rakan kita untuk membuat perhimpunan. Bagi saya tak salah, dan kerajaan telah membuat keputusan yang menarik. Berikan kebebasan itu. Tetapi kalau melampau dalam ucapan-ucapan itu menimbulkan kebencian, malah ada maklumat salah yang diwar-warkan dan tidak ada siapa yang menegur, malah menuduh pula orang lain yang tak ada kaitan dengan kes adib itu, dan terus menimbulkan rasa
rasa tidak selesa dan rasa bencian, dan ini adalah satu kesalahan lain. Jadi kami juga mewakili kerajaan tak naklah campur aduk kan isu memperjuangkan kebebasan penikahadilan, solidariti pada adib itu kita sokong, benarkan, dan saya rasa orang-orang daripada keturunan lain pun, masyarakat Cina India pun merasa sedih. Bukan mereka tak sedih, merasa hampa terhadap apa yang berlaku. Tetapi yang kita tak nak menimbulkan provokasi, kebencian, kemarahan dan akhirnya boleh berlaku rosuhan yang boleh merosakkan keamanan yang sangat berharga dalam negara ini. Ya, dan saya merasa agak unik dan rasa gembira apabila ada pimpinan parti politik seperti Yang Berhormat Lim Kit Siang sendiri, dia mengatakan apa salahnya kita buat satu anugerah khas atas nama anugerah almarhum adib tadi, kerana dia adalah lambang kepada satu unsur yang boleh menunjukkan, menyatukan orang ramai. Sebab apa? Dia telah mati dalam menjalankan tugas untuk menjaga orang ramai yang sedang merusuh, yang sedang marah ketika itu. Dan ia adalah satu cadangan yang cukup menarik. Sama ada kita nak laksanakan cadangan Yang Berhormat Lim Kit Siang itu satu perkara. Tetapi timbul daripadanya dan dia lafazkan, sebutkan pada orang ramai untuk menghargai pengorbanan almarhum adib, saya rasa ia telah menunjukkan bahawa bibit-bibit kebencian itu boleh dikawal dan boleh diurus dengan baik. Baik, kita mungkin boleh teruskan dengan soalan seterusnya daripada Big Nose. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa pandangan Ustaz tentang dialog Hadi di London yang menolak pilihan raya majlis tempatan atas alasan bangsa DAP akan yang akan mengawal ekonomi serta boleh mencetuskan pergaduhan. Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Pertama sekali itu pandangan daripada mana-mana pemimpin parti politik, malah even daripada setiap individu rakyat Malaysia, adalah satu pandangan yang kita perlu hormati. Setuju tak setuju dengan pandangan itu satu perkara yang lain lah. Okay, kalau kita lihat dalam sistem demokrasi yang besar, Alhamdulillah Malaysia menerima konsep demokrasi ini dan mendapat pengiktirafan daripada semua pihak. Maknanya semua merasakan kebebasan untuk memilih dan membentuk kerajaan. Dan kerajaan pula menyedari bahawa terbentuknya kerajaan yang dibentuk oleh kabinet itu, mereka berada pula di bawah sistem beraja, yang mana ada yang di Pertuan Agong, ada kuasa raja-raja Melayu di negeri-negeri state dan sebagainya. Berarti kebebasan itu ada, tapi kebebasan yang terpimpin, kebebasan yang cukup cantik dalam sistem demokrasi yang ada. Itu di peringkat kerajaan. Sebab apa? Kalau kita lihat pembahagian istilah kerajaan, kalau saya boleh sebut sikit saja, kita ada kerajaan di peringkat persekutuan. Okay, kita tahu bidang tugasnya. Kita ada kerajaan di peringkat state, di peringkat negeri. Ada bidang tugasnya. Dan kita ada kerajaan di peringkat tempatan ataupun dipanggil PBT, pihak berkuasa tempatan. Nah, ketiga-tiga ini kalau gunakan istilah, ketiga-tiga adalah kerajaan yang mengurus dan mentadbir negara ini. So, di peringkat PBT ini, pembayar-pembayar cukai semua, mereka merasakan mereka perlu diberikan kebebasan untuk memilih siapakah yang akan mentadbir urusan di dalam PBT, dalam urusan lokaliti yang ada pada tempat mereka itu. Jadi sebenarnya kalau usaha dibenarkan memilih di tempat-tempat masing-masing, tidak semestinya, saya tengok kat situ disebutkan disebutkan bangsa DAP. Saya rasa heran lah sebab DAP ni sebuah parti politik dan dalamnya ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Iban, Kadazan, Murut. Berarti saya tak faham kalau dikatakan bangsa DAP kan. Tapi maknanya kita melihat bahawa kebebasan untuk memilih ahli majlis dalam PBT itu adalah satu kebebasan yang boleh kita berikan kepada orang ramai. Tapi buat masa ini, kerajaan memutuskan tidak dulu buat masa ini. Jadi saya rasa kebebasan untuk bagi mereka yang nakkan supaya diberikan pilihan raya majlis tempatan itu, teruskan usaha-usaha anda, kempen-kempen anda. Dan buat masa ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri belum mengatakan bersetuju lagi. Jadi saya rasa kita teruskan apa yang ada dulu, dan saya menghormati pandangan-pandangan daripada even daripada Ustaz Abdul Hadi selaku Presiden PAS, tapi masyarakat boleh menilai adakah pandangan ini bagus, boleh diterima atau, boleh diterima tidak? Atau tidak. Berikan kebebasan untuk rakyat Malaysia menilai dan berfikir. Kalau itu daripada segi konteks kebebasan untuk memilih dan juga sebagainya. Bagaimana pula dalam konteks orang kata memilih
daripada rakyat itu sendiri? Ada rakyat yang meminta seorang menteri minta jawatan dan sebagainya. Adakah suara-suara rakyat ini diterima dan boleh digunapakai? Kalau kita lihat, tadi saya dah katakan bahawa Malaysia telah melaksanakan sistem demokrasi dan kita menikmati kebebasan itu. Kita bebas untuk memilih dan membentuk kerajaan. Di peringkat federal, di peringkat negeri kita bebas. Cuma di peringkat majlis tempatan tadi, kita tidak memutuskan lagi. Tapi tidak bererti tidak ada kebebasan. Maknanya mereka yang lantik sebagai ajil majlis, mereka, rakyat boleh bertemu dengan mereka, memberikan pandangan, memberikan asakan, memberikan apa saja yang mereka nak, mereka berpeluang. Bererti bila mereka berpeluang di situ masih ada kebebasan. Okey, sekarang ini bila kita dah beri kepercayaan kepada sebuah parti atau beberapa buah parti untuk membentuk kerajaan, dalam konteks ini Pakatan Harapan dan juga Warisan, telah diberikan kepercayaan. Dan di kalangan mereka, mereka telah melantik Perdana Menteri. Dan mengikut apa yang kita amalkan, ya, setiap parti akan menghantar wakil-wakil mereka untuk dicalonkan sebagai menteri, timbalan menteri. Even speaker dan timbalan speaker pun parti-parti memberikan cadangan dia. Tetapi kita jangan lupa bahawa sistem demokrasi yang kita bentuk ini, kita telah berikan kuasa penuh mandat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sesiapa saja yang akan menjadi Perdana Menteri, mereka berhak untuk memutuskan, sebab untuk bekerja sebagai satu pasukan dengan Perdana Menteri, dengan ketua sebuah organisasi, ketua sebagai ketua organisasi ini dia diberi, perlu diberikan kebebasan untuk memilih orang yang dia boleh bekerja dengan cara rancak. Kalau saya jadi katakan ketua organisasi, memang betul ada kebebasan, tapi kebebasan itu terberkesan yang terpandu. Maksud saya, saya bebas untuk memilih, sebab apa, mereka bagi kepada saya 10 nama untuk pilih 5. Saya bebas untuk milih daripada kalangan 10 ini. Dan kalau saya nak cadangkan, saya nak pilih nama lain, saya akan bincang dengan mereka yang terlibat tadi. Tetapi sekarang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia berhak untuk memilih satu pasukan tim. Tim itu perlu kuat. Jadi dia telah memilih wakil-wakil parti yang mencadangkan tadi dan mengisytiharkan inilah senarai nama kabinet. Dan maknanya menteri-menteri ini diberi peluang oleh kerajaan untuk setiap orang berikan pandangan. Menteri ini begini, menteri ini begini. Tak ada siapa yang akan ditangkap, dihukum kalau memberikan pandangan di Malaysia hari ini. Alhamdulillah, bebas. Nah, kebebasan itu menunjukkan bahawa proses kebebasan demokrasi itu ada. Saya tak setuju dengan menteri ini kerana dalam kes ini. Saya tak setuju. Tapi banyak sangat yang saya setuju, saya tak nak dia jadi menteri. Saya bebas untuk memberikan cadangan sebagai rakyat Malaysia. Tetapi kena hormat, akhirnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai ketua kabinet, dialah yang berhak untuk memutuskannya. Sekiranya orang ramai boleh membuktikan ada mudarat besar dan dia mendengar, sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan menteri-menteri kabinet mendengar. So bila mereka mendengar, mereka menilai. So bila mereka menilai, mereka boleh untuk membuat keputusan. So bagi saya, sesiapa saja yang ingin mendesak, mencadangkan, sekali lagi Malaysia adalah negara bebas demokrasi, berhak untuk berikan pandangan, tapi akhirnya hormatlah keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab bagi saya, rakyat perlu menilai performan mana-mana menteri dan timbalan menteri, cara dia keluarkan kenyataan, dan jangan lupa pula cara orang spin berita yang dia keluarkan dan cara dia menghadapi. Kadang-kadang saya tengok ada beberapa menteri yang memang diserang, dia jadi macam punching bag, kan? Kena tembak aje. Kena tembak aje. Tapi saya melihat pula akhirnya menteri itu bijak. Menghadapi serangan yang bertubi-tubi itu, dia boleh menjawabnya dengan baik, dan kesibukan dia menjawab serangan-serangan itu, dia boleh mengeluarkan package-package yang menguntungkan orang ramai. Contohnya Menteri Agama Yang Amat Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa. Baru ni yang Adinda Kanda. Adinda Kanda dan sebagainya. Saya tengok dia jawab dengan baik. Sebab bagi saya, dia adalah merupakan insan yang selalu menggunakan perkataan Kanda dan Dinda ini ketika dia menegur Ketua Pemuda PAS dulu. Mungkin ramai tak tahu. Ini kita mungkin boleh explain sikit. Satu ketika dulu, dia pernah menegur sebelum dia menjadi menteri. Dia pernah menegur sahabat saya, Ustaz Ni Abdul, Ketua Pemuda masa itu, menegur dia tentang cara dia menilai, cara dia memberikan pandangan dan sikap dia. Yang Berhormat Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa memberikan pandangan. Dan dia menggunakan perkataan adinda kepada sahabat kami, Ustaz Ni Abdul itu. So, dia melambangkan bahawa dia seorang anak kepada pemimpin negara, almarhum
Yusof Rawa, dan yang itu anak kepada pemimpin negara juga, almarhum Sadni Aziz. Mereka ni macam ada hubungan sebab sama-sama berjuang, dan mereka menggunakan bahasa Adinda. So dalam kes ini saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pejuang, dan kami bersama dengan perjuangan seorang pemimpin gerakan Islam ABIM, dan anak dia kami menganggap seperti keluarga kami juga. Dan sebab tu saya percaya Datuk Seri Dr. Mujahid berani menggunakan perkataan itu, dan orang ramai perlu membersihkan minda mereka kadang-kadang, sebab kadang-kadang orang Melayu ni cak gelinya Adinda Kanda macam tu. Sebab persepsi orang Melayu, minta maaf cakap, bila sebut wanita aja fikir berzina, wanita aja fikir seks, bila sebut pasal janda aja ni mesti istilah-istilah yang tak baik kan. Bila sebut pasal kanda dan dinda, mesti bercinta. Betulkan persepsi itu, bahawa tidak semua wanita, walaupun wanita itu indah bagi lelaki, tetapi tidak semua wanita itu lucah. Kita nak wanita-wanita Malaysia semua indah, tapi bukan lucah. Kena faham istilah itu. Begitu juga kita nak ibu-ibu tunggal yang kita faham masalah kehidupan dia semua, kita nak kita bantu mereka, hormati mereka, dan urus mereka. Nah, itu sangat penting. Dah begitu juga perkataan-perkataan yang saya katakan tadi. Bila dia mengatakan kanda dan jinda di dalam konteks menegur, sebab kami tak nak berlaku perpecahan dalam parti-parti politik, dalam komponen Pakatan Harapan. Sebab perpecahan itu akan merugikan, sebab mereka ada perbezaan pendapat yang saya rasa tak akan bawa kepada perpecahan. Tapi sedang berada dalam konflik itu, so yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid memberikan teguran dengan kasih sayang. Dan saya nampak istilah teguran itu, tak tidur malam tu, bukan hanya khusus kepada peribadi yang berhormat Izzah, tetapi saya nampak itu adalah melambangkan bau kebimbangan kalau parti disibukkan dengan isu-isu konflik. Di isyarat dia besar. Tapi adakah saya bahasa digunakan bahasa kiasan? Saya percaya Dr. Mujahid ni sama dengan saya juga, seorang yang seni, orang yang lepasan bahasa Arab asalnya, kemudian buat master dalam bidang pengurusan dan juga berkaitan dengan usul fiqh sedikit. Tapi kami terlatih dengan jiwa seni. Jiwa seni, kami menggunakan bahasa-bahasa indah yang membawa mesej yang besar di sebaliknya. Tapi malangnya mereka yang tak suka kepada kemenangan bahasa ini, yang tak suka kepada Yang Berhormat Menteri, mengambil kesempatan untuk menimbulkan imej buruk, dan tidak ada sebarang unsur menggoda, tidak ada unsur seks di situ. Yang ada ialah unsur membawa satu mesej pengorangan. Maksudnya kasih sayang kepada sebuah parti diorangkan, dengan izin, maksudnya dilambangkan kepada Izzah itu sendiri yang melepaskan jawatan, dengan harapan supaya keseluruhan parti PKR diselamatkan. Kami tak macam parti lain. Bila nampak parti itu dah nak karam, terus tinggalkan kawan, sahabat, kan? Kami tidak macam itu. Ada apa kelemahan, dengan kasih sayang kita betulkan. Mungkin orang berfikir dan berpandangan negatif. Dan seperti yang saya suka sebut petikan daripada Ustaz tadi, serangan-serangan bertubi-tubi. Mungkin bagaimana pula kita nak mengawal serangan bertubi-tubi ini daripada pihak, orang kata, media sosial sekarang ni, untuk menguiratkan lagi kasih sayang, bukan hanya menjadi keyboard warrior semata-mata. Sebab itu saya mengatakan tadi, namun begitu, kami tetap mengekalkan kebebasan kepada rakyat Malaysia beri pandangan. Bukan pula saya bila sebut macam ni, saya kata tak boleh anda menegur Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid, tak boleh guna. Anda bebas memberikan pandangan. Anda boleh mengatakan anda tak setuju, wahai Yang Berhormat Menteri, gunakan perkataan kanda dan dinda. Anda tak setuju, luahkan, tak ada masalah. Tetapi menyerang dan menuduh dan memburukkan, itu adalah satu pembuangan masa rakyat Malaysia. Kita nak dengarlah konten dia sebut. Dia sebut pasal generasi muda yang sepatutnya berpotensi untuk memimpin negara. Orang-orang seperti Yang Berhormat Izzah layak untuk memimpin. Dia ada kredibiliti yang cukup luar biasa. Kebetulan dia anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, anak timbalan Perdana Menteri. Itu satu perkara lain. Tapi dia ada ketokohan, dia talent, dia boleh buat kerja dan sebagainya. Kita nak supaya itu yang Dr. Mujahid cuba sebutkan. Tapi orang duk sebut perkataan kanda Adinda dan melupakan mesej besar. So, kebebasan, kami mengajak orang ramai, teruskan anda nak beri pandangan, tapi janganlah berpakat untuk mengaibkan orang. Kalau kita lihat beberapa kalangan ulama-ulama kita yang juga menulis dalam isu ini, dia mengatakan bahawa janganlah menghilangkan pahala anda yang anda buat selama ini, besok anda jadi muflis ke akhirat, sebab
kebaikan yang ada pada anda telah anda rosakkan dengan memburuk-burukkan imej orang, kan? Bagi saya, kebebasan untuk memberikan, mengeluarkan perkataan yang indah dan juga kebebasan untuk beri teguran, walaupun kami tidak anggap semua teguran itu betul, tapi ya, kebebasan berikan teguran, teruskan, tapi jangan sampai memburukkan. Okey, kita lebih, orang kata, lebih rasional, kita kaitkan pula dengan keburukan-keburukan, dan tadi Ustaz ada cakap pahala-pahala orang mengutuk akan dituntut di akhirat, dan sebagainya. Bagaimana pula dengan sekarang ni kisah Najib Tun Razak dan juga Rosmah, dan banyak juga kisah-kisah keburukan yang ramai orang menjadi keyboard warrior, rambut ni lah, berlian ni lah, dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kaitkan sentimen ini untuk orang kata lebih mengeratkan silaturahim daripada mereka memburukkan antara satu sama insan yang lain. Saya selaku naib presiden Parti Amanah Negara, pimpinan dalam kerajaan, dalam Parti Pakatan Harapan, saya bagi nasihat dan teguran kepada orang ramai. Walaupun kami sedang menyiasat Datuk Seri Najib Tun Razak YB Pekan itu, kami sedang siasat dia, tapi kami tidak selesa kalau ada orang yang memburukkannya lebih daripada yang sepatutnya. Bagi saya berdosa. Menyiasat dan mendedahkan apa yang dilakukan itu hak kami sebagai kerajaan, hak rakyat untuk melihat sejauh mana perkara itu betul tak betul. Dan benda itu akan dibicarakan, dan sebahagiannya sedang dibicarakan. Tetapi memburukkan beliau sebagai seorang manusia, sebagai anak Adam, bagi saya itu tetap salah dan tak boleh. Saya anggota PEC Parlimen. Saya buka semua fail-fail yang berkaitan dengan penyiasatan kami terhadap 1MDB dan juga duit GST yang dilaporkan tidak ada dalam akaun itu. Malah dalam proceeding, kami telah panggil Datuk Seri Najib untuk berada di depan kami. Kami anggota ni, kami telah bertanya. So bagi saya, bila saya bertanya dan saya tidak memburuk-burukkan Datuk Seri Najib terhadap cara dia jawab dan sebagainya, gambar wajah dia semua, kami jaga kemuliaan dia sebagai seorang manusia. Dan begitu juga saya mengharapkan seluruh rakyat Malaysia hormat orang lain. Saya juga tidak suka orang ramai mengutuk Ustaz Abdul Hadi Yang Berhormat Marang dengan kutukan-kutukan yang tidak wajar. Tapi mengatakan dia tak betul, dia salah dalam tindakan politik, bagi saya itu bebas. So begitu juga Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga mereka yang bersama, yang masih bersama dengannya, bagi saya tak setuju bahawa anda pernah didapati melakukan kesalahan kerana bukti-bukti ini. Tapi untuk memburukkan peribadi, keluarga, anak-anak, ini bukan budaya Islam dan bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Timur dan bukan budaya rakyat Malaysia. Sebab tu dari sudut penulis-penulis keyboard warrior, even wartawan-wartawan pun yang kadang-kadang dengan niat untuk apa, supaya berita terjual, mereka terjual, itu juga berdosa bagi saya. Carilah sesuatu yang indah supaya orang baca berita anda, tapi jangan bawa masuk unsur yang boleh menimbulkan kebencian kerana berdosa perbuatan itu dan salah. Kita saya suka sebut faktor kebencian, dan ada juga kebencian tu bukan diserang daripada individu tetapi kaum dan sebagainya. So dia, mungkin dia, Ustaz dia, boleh, sebab kadang-kadang kita sebagai orang biasa normal bila nampak je benda yang troll akan komen, menjadi seronok. Ada sampai yang membuat satu akaun palsu semata-mata untuk memberi, orang kata, satu backup, orang kata backup, backup orang, contoh nak backup kerajaan ni dan backup UMNO dan sebagainya. So mungkin Ustaz boleh komen sikit berkenaan dengan keyboard warrior ni. Saya nak kaitkan sikit lagi, menceritakan tentang keburukan orang. Memang pada umumnya kita tak nak macam tu. Tetapi kalau keburukan itu memudaratkan orang lain, merosakkan orang lain, malah sampai ke peringkat wajib kita ceritakan. Kan? Tadi kita mengatakan tak boleh cerita pasal keaiban orang. Tetapi kalau keaiban itu memudaratkan, dan bila saya gunakan perkataan memudaratkan, ia terlibat dengan maqasid syariah tadi. Bahawa yang kita rasuah, kena pastikan supaya tidak ada benda mudarat menimpa pada orang ramai. Nah, kalau kita dapati mudarat dia, contohnya rasuah tadi, jelas rasuah. Contohnya dia mengambil harta orang ramai, dia berhutang atas nama negara untuk kepentingan peribadi, ini semua mudarat-mudarat. Takkanlah saya nak kata sebagai seorang yang warak, Masya Allah, saya tak boleh cerita pasal apa yang dia buat, kan? Saya tidak boleh cerita pasal mengubah peraturan GST yang sepatutnya duit yang custom ambil daripada orang ramai yang bayar GST patutnya masuk dalam akaun amanah negara dan kemudian baru dipindahkan ke akaun hasil terkumpul untuk digunakan oleh kerajaan. Kerajaannya lepas telah mengubah benda itu. Dia mengubah terus duit yang masuk custom dapat orang ramai masuk ke akaun hasil terkumpul dan dia boleh belanja ikut suka dia.
Dan ini salah. Saya kena mencerita. Takkanlah saya sebagai anggota Betul. PAC, saya kata tak boleh cerita. Ini aib kerajaan dulu. Kita kena tutup aib orang nanti. Bukan itu yang kita maksudkan. Selagi aib itu memudaratkan orang ramai, mengganggu negara, menyusahkan orang dan meninggalkan beban kepada kita, saya kena ceritakan. Nah, jadi bila saya mengatakan bahawa konsep itu perlu difahami, menceritakan kelemahan sebagai politician, kena ceritakan sebab nak nerangkan, inilah parti yang akan mengambil alih negara dulu untuk menyelamatkan apa yang kami yakin dan kami faham, dan terbukti bila kami menang, kami dapati kelemahan-kelemahan itu cukup besar dan memudaratkan negara, kita berhujah. Maknanya kalau ada orang yang daripada parti lain yang merasakan tak betul, sila berhujah dengan penulisan-penulisan, dengan ceramah-ceramah, dan tidak akan dihalang. Tapi buktikan itu dalam keadaan yang profesional. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa mereka yang berniat jahat memang tubuhkan satu pasukan. Kawan tu batuk sikit berdehem, pop serang. Belum bercakap lagi, baru berdehem dia dah tegur. Berdehem tu tak betul, cara dia tak betul. Kita tak nak berikan, ajar rakyat Malaysia supaya berhujah. Even kalau menteri salah pun, tegur mereka. Yang penting kita berhujah. Sebab tu ayat yang saya sebutkan, wajadilhum, maknanya wajahidhum bihi jihadan kabira. Hendaklah kamu berjihad dengan mereka, even kepada orang bukan Islam. Kita dikendaki berjihad dengan mereka, bukan jihad perang sahaja. Jihad perang itu dalam keadaan yang terancam dan sebagainya, ada alasan-alasan dia. Tapi jihad berhujah. Penulisan. Yes, kita bawa Al-Quran dalam tulisan kita. Kalau tak mampu Al-Quran itu, fahaman-fahaman daripada Al-Quran, terbitan daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis dan juga daripada pemikiran yang tajam, berhujah dengan mereka yang bertentangan pandangan dengan kita. Dan inilah yang akan melahirkan rakyat Malaysia yang bagi saya dalam sistem demokrasi yang mempunyai kebebasan, tetapi oleh kerana ada rahmatan lil alamin tadi, dia tidak menyebabkan kita berbunuh-bunuh dan juga akhirnya bercakaran. Berbeza pandangan suatu yang dibenarkan. Tapi membawa fitnah, memburuk-burukkan, bercakap sambil lewa dengan menggunakan maklumat-maklumat yang tak betul adalah satu kesalahan yang tak boleh kita biarkan. Terima kasih Ustaz. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Ashran Hungry. Dia lapar ni Ustaz. Okey Ustaz, terlalu banyak fitnah yang dikenakan ke atas Pakatan Harapan mengenai pengaiban agama Islam. Bagaimana pengabaian agama Islam. Bagaimana nak tangkis fitnah ini Ustaz? Lagi-lagi yang menyatakan fitnah itu Ustaz selebriti. Ini saya suka juga topik ni. Banyak sekarang Ustaz-Ustaz yang tiba-tiba Ustaz, tiba-tiba mengeluarkan hujah dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Satu kehebatan bagi masyarakat Melayu orang Islam ialah mereka sangat menghormati orang-orang yang ada ilmu. Mereka sangat menghati orang-orang yang wara' dan soleh. Itu saya sangat menghargai nilai yang ada pada masyarakat Melayu. Tapi kadang-kadang mereka tak boleh nak bezakan, nak kawal. Sebagai contoh, saya bawa perumpamaan peribahasa. Macam mana boleh timbul peribahasa tu kan? Kalau kita tengok perkataan alim-alim kucing. Alim ni maksudnya orang yang menguasai ilmu. Tapi sebenarnya bila tengok kucing tu ada ikan depan dia, dia tak curi ikan tu, sebenarnya dia bukan alim. Dia nak kata kucing tu baik, tak makan ikan tu. Tapi dia tengok baik tu, dia tak boleh nak beza perkataan alim dengan baik, alim dengan warak. Jadi patutnya dia kata warak-warak kucing, bukan alim-alim kucing tak makan ikan depan dia. Sebab benda tu bukan masalah ilmu. Masalah kucing tak ambil makan orang dia. Jadi begitu juga kita. Kadang-kadang orang tu pakai serban. Alhamdulillah pakai serban jubah itu adalah perbuatan pakai antara pakaian Nabi. Kita hormat. Tetapi dia pakai jubah, pakai serban. Dia bercakap satu yang salah. Faktanya. Yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Malah dia menyalahgunakan istilah-istilah agama. Dalam keadaan dia pakai serban jubah, orang tengok je, orang terus percaya. Dan akhirnya dia merosakkan ummah dan merosakkan masyarakat. Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz ni, dia tidak ada kelulusan, minta maaf cakap. Kalau kami golongan agamawan yang belajar bahasa Arab, belajar agama ni, minta maaf cakap. Kalau minta maaf cakap, kalau orang yang tak biasa, dia baca talqin, okay, dia bukan ustaz lah. Tapi oleh kerana Masya Allah dia rajin pergi masjid dan tu, dia baca talqin. Kami yang duduk kat kubur dengar baca talqin tu, barisnya semua salah banyakkannya. Tajwid lah. Tajwid satu hal. Ini baris, maknanya tata bahasa semua lari, tak lintang pukang. Kami sebagai orang yang tahu bahasa Arab, kami takkan tegur, salah tu. Nanti apa kata mengkar-nangkir pula kan. Maknanya salah. Tapi kami tak terus menegur. Sebab kami ada ilmu, kami ada kesopanan. Tapi orang ramai terlalu menghormati rakan yang membaca talqin ini. Sebab dia pakai kupiah, sebab dia pakai jubah, kemudian dimulakan dengan bunyi bahasa Arab.
padahal salah di segi bahasa. Bukan saya nak menghina mereka, saya nak cerita ada di kalangan asatizah, ada di kalangan para pendakwah yang disebut wa'az, orang yang mengingatkan, mereka tidak ada ilmu. Tapi oleh kerana pakaian yang dipakai, keterampilan itu telah dilihat macam alim sangat. Sedangkan, dan akhirnya dia bercakap merapu, minta maaf cakap. Merapu maksud saya, lari daripada fakta. Dahlah berita tak betul. Kandungan hadis yang dia bawa, hadis-hadis maudhu'. Dan dia tak cerita pula hadis tu maudhu'. Hadis Google lah. Hadis yang, Google dan sebagainya. Dan dia berceramah sedap. Jadi, kita tak nak macam tu. Dan dia pandai buat joke pula. Dia punya joke kalau orang dengar, orang ketawa. Dan akhirnya dia jadi macam asatizah dan ulama' yang sebenarnya bukan ulama'. Tapi hanya sebagai pendakwah dan penceramah saja. Rakyat Malaysia sangat wajar didedahkan untuk boleh menilai. Ya, ada orang kalau dia bercakap memang cukup menyentuh hati, tapi ilmu dia tak ada. Itu hormatlah. Tapi jangan sampai dia membawa ilmu yang salah dan merosakkan orang ramai, menimbulkan perkauman dalam masjid, menjerit-jerit cakap, kita kena bunuh orang Cina, kita kena campak mereka ke laut, mereka adalah pendatang yang mengambil negara kita, menimbulkan kebencian dan menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia menggunakan masjid dan surau. Sebab tu kami sentiasa berbincang dengan Yang Berhormat Menteri di JAKIM, teman-teman di JAKIM, berbincang dengan teman-teman esko agama, pengerusi-pengerusi Majlis Agama Islam, supaya memastikan masjid dan surau tempat kepercayaan orang ramai ini, dan juga tauliah-tauliah yang diberikan itu perlu disemak balik. Kadang-kadang mereka menyalahgunakan itu untuk kepentingan peribadi. Minta maaf cakap, ada orang-orang yang pakai jubah serban tu, dia ceramah, dia demand envelope. Lepas ceramah, berapa nak dapat? 150 sahaja. Aku ni patutnya 700 tau. Maknanya, dia demand macam tu. Saya tak salah untuk mengambil upah sebab penat lelah dia mengajar, ilmu yang ada itu tinggi. Tapi kadang-kadang itu yang dikejar, akhirnya tidak sampai pada objektif. Jadi saya mengingatkan teman-teman, bukan satu penghinaan para asatizah dan para ulama, para pendakwah, tapi behave yourself, jaga diri anda supaya anda menyampaikan risalah ini dengan sopan, kasih sayang, bermanhaj, berobjektif, menepati Quran dan Sunnah. Jadi kepada yang mereka yang suka menyebarkan fitnah dan juga berbaur hasutan dan sebagainya, bagaimana pula nak tangkis mereka ni? Kadang-kadang kalau sebelum ni ada keluar satu kenyataan yang kita menolak penceramah yang akan orang kata menyebarkan perkara-perkara yang berbau fitnah dan juga politik, tapi masih ada lagi mereka, golongan-golongan orang kata yang menyampaikan mungkin bergelar ustaz dan sebagainya, berbaur perkauman dan fitnah. Ya, saya rasa benda ini berterusan. Kalau kita buka internet, aduan orang ramai yang rakaman-rakaman mereka yang digelar ustaz, ustazah ni, yang menyalahgunakan dan menyampaikan maklumat yang salah, ilmu yang salah, itu masih ada lagi. Tapi saya percaya rakan-rakan penguat kuasa di jabatan-jabatan agama di negeri-negeri, sebab JAKIM mereka tidak ada penguat kuasa yang khusus, sebab urusan agama ini berada di bawah negeri-negeri, kecuali negeri wilayah dan juga inilah yang di bawah kaitannya. Tapi apa yang saya nak cerita, kami percaya penguat kuasa kita boleh menjalankan peranan dan tugas mereka untuk menyampaikan mesej yang kerajaan bawa supaya mengawal keadaan. Kita bukan nak sampai seorang alim katakan dia tak belum berkesempatan untuk menyempurnakan permohonan tauliah dan sebagainya. Tapi kalau dia bercakap dalam masjid itu berdasarkan pada ilmu, tak perlulah penguat kuasa nampak saja, tak tahu tauliah, terus tangkap. Janganlah macam tu kan. Beri kebebasan. Tapi yang penting sekali ketika penguat kuasaan, dengar apa yang dia cakap. Kalau dia menimbulkan fitnah, menimbulkan perkauman, membawa ayat-ayat Quran ditafsirkan dengan cara yang salah, hadis-hadis yang maudhu', yang bukan hadis, yang hadis palsu dan sebagainya, ia perlu dikawal oleh penguat kuasa-penguasa tadi. Itu satu. Sementara penguat kuasa belum dapat menjalankan tugas disebabkan satu ruang yang besar, kita mengharapkan nazir-nazir masjid, jatang pengerusi-pengerusi surau, jatang kuasa jawatan kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir di majlis-majlis tersebut, mainkan peranan. Ya, sebab kita tidak boleh biarkan para asatizah yang digelar ustaz dan ustazah ini menyalahgunakan pengaruh yang ada pada dia untuk membawa kepentingan peribadi, kepentingan parti politik dan sebagainya. Tapi tidak pula bererti orang-orang politik tidak boleh bercakap pasal agama. Kan, orang politik apabila dia ada kepakaran dalam bidang itu, dia perlu diberikan kebebasan untuk menyampaikan dengan gaya dan bahasa yang sesuai dalam masjid, dalam surau dan majlis-majlis ilmu yang lainnya.
Baik. Mungkin sebelum kita berakhir, mungkin Ustaz ada nak pesanan kepada kesemua kita punya penonton dan juga masyarakat yang sedang melihat program kita pada malam ini. Ya, apa yang sangat penting pada hari ini, kita berada pada satu zaman yang kita katakan satu peralihan. Kerajaan yang ada pada hari inilah kerajaan yang mengambil alih daripada sebuah kerajaan yang lebih 60 tahun. Yang ada kebaikan dia, saya tak nafikan, tapi banyak kelemahan-kelemahan dia. Dan kami sedang proses untuk membaiki kelemahan ini. Dan dalam kesibukan kami membaiki kelemahan ini, kami sedang memberikan kemudahan kepada rakyat dan orang ramai. Kita mulakan dulu benda yang simple, yang mudah kita buat di sekitar Kuala Lumpur. Kita sedang mengusahakan kepada pengguna-pengguna kemudahan kenderaan awam yang ada di Kuala Lumpur supaya mereka boleh membeli satu kupon yang berharga RM100 sebagai contoh, dan mereka boleh gunakan ke mana-mana sahaja dalam tempoh 30 hari, semaksimumnya ke mana-mana sahaja, harganya tetap RM100. Dan ia adalah merupakan satu sumbangan kerajaan yang diberikan pada orang ramai. Kita tunjukkan contoh yang mudah di Kuala Lumpur. Nanti kita akan pergi ke negeri-negeri lain. Dan kita akan pastikan lebuh raya sebagai contoh bagi rakyat Kelantan dan Terengganu yang tidak menikmati lebuh raya itu. Kerajaan pada hari ini telah berjanji akan usahakan. Dan saya sangat bercita-cita untuk saya tidak jam pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke mana? Ke Kelantan dan Terengganu. Dan saya simpati kepada masyarakat dan rakyat Kelantan, rakyat Terengganu yang sentiasa menghadapi tekanan jam bila balik kampung. Kami akan pastikan. Jadi maksudnya poin saya tadi, kami sedang nak baiki kelemahan-kelemahan yang ada dan kami sedang mempersembahkan sesuatu yang baik untuk ummah. Izinkan kami dalam tempoh sepenggal ini untuk melaksanakan tugas ini demi membawa prinsip rahmatan lil alamin, maqasid syariah, objektif-objektif tertinggi dan good governance. Kita nak negara ini diurus dengan baik dan akhirnya kita mencipta ilmu yang kita katakan fiqh Malizi, satu kefahaman untuk bagaimana dilaksanakan di Malaysia ini. Baik, terima kasih YB Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus atas setiap pandangan yang diberikan pada malam ini. Baik, itu sahaja daripada saya, Mas Ramalak. Sekiranya ada orang kata silap faham dan juga perkongsian yang tidak betul daripada kami, saya memohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang tak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum dan selamat malam.